Emak gagah sekali. Cantik. Di mana kita ini? Deklora. Gagah sekali view-nya Kota Palu, ya Allah ya Rob. Ada musolanya. Iya, betul. Kita review tempatnya pemirsa ya, siapa tahu kita ada hajatan. Insya Allah anak-anak kita akan merit. Ini tempat yang bagus kalau mau outdoor. Pemandangannya luar biasa. Ya Allah ya Allah. Mereka pintar pemirsa, cari tempat lokasi yang betul-betul indah. Nah, di atas gunung, di bawah laut, Teluk Palu, Teluk Palu, Teluk Kota Palu, Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Saya baru kesini. Ini sejak kapan dibuka peresmiannya? Nah, sudah 3 tahun. Berarti sayangnya yang tidak jarang keluar ini. Deklora, Dekalora, Dekalora. Ini kafenya ya? Nah, kafenya itu di sana. Ini tempat wedding ya. Wedding. Kalau malam ini aku pulang punya. Ayo kita ke sana. Kita explore tempatnya dulu. Ini arah kemana ini? Oh, di bawah. Itu ada yang di ditutup. Pengelolaan sampah ya. Mereka punya pengelolaan sampah sendiri. Ah, ini. Kafenya nih di sini. Ya cantik. Tapi saya lebih senang yang tadi. Tempat yang terbuka tadi. Di atas cuma di jam-jam sih. Jam-jam siang begini. Enaknya di sini, pemirsa. Gagah tempatnya. Assalamualaikum. Udah buka ya? Sini, Mbak. Mau pesan? Kami tunggu dulu, Mbak ya. Lagi ambil video ini, Mbaknya. Saya tutup. Iya. Berarti pokoknya ini rata untuk sampai tiga. Nah, pokoknya jadinya adek 10 dari 3 itu jadi 10. Ya. Jadi mana yang terbesar itu yang dipotong. Ya. Oke. Okay? Pokoknya jadinya 10 deh. Iya. Ini ibu-ibu kalau ngurusin makanan rempong deh. Sepuluh semuanya ya? Sudah yang 10-10-nya sudah? Minta tolong duluan dia ya, duluan minumannya. Ke ibu ketua, welcome to us. Luar biasa. Dia akhirnya belakangan pemirsa. Dia halo teman-teman Nagaya, how are you today? Alhamdulillah. Luar biasa kan, ndarugi kan dengan ndarugi ya. Cari dengan ji ibu ke selaku ibu ketua kalau cari tempat tuh yang begini. Iya baru pertama, tapi kan dekat rumahnya dia. Dia sudah sering ke sini. Ini gelap. Gelap jadinya. Kayaknya tunggu saya anu dulu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempatnya kali ini beda. Dekalora namanya. Teman-teman tentu sudah kenal tempat ini jauh sebelumnya dengan kami karena kebetulan jarang keluar ya kita.
Sering. Pak Jom kasih. Karena kami jarang keluar. Mana Bapak? Ini Bapak Kota, ini Bapak Kota. Negatif, negatif. Kan, Bapak Kota, ada Bapak Kota. Saya tidak ada, saya tidak ada. Ulang, ulang, ulang. Mana Bapak Kota? Personelnya lengkap ya? Sana pesannya. Satu pilih. Apa nih? Nasi putihnya 10. Nasi putihnya 10. Nasi putih 10. Dia melayani kita dari tadi. Sabar sekali orangnya. Tidak, kami tidak fokus pesan. Jadi lama sekali dan tadi pesan tidak kelar-kelar. Nah, oke. Okay. Apa apanya lagi? Apa ini? Pokoknya sambal yang khasnya Dekalora deh. Iya. Sultan yang khas. Supaya kami teringat tempat ini. Oke. Minumnya sudah cukup tadi. Silakan, kami nunggu. Kami nunggu. Gimana deh ngaji? Ini personil naga ya. Tapi baru. Sudah sering itu. Biasa. Senang sekali karena lebih lengkap hari ini. Yang absen hari ini siapa ya? Yang absen siapa? Ibu Fit. Ini yang itu tambahan itu pemirsa. Jauh lebih muda daripada kita. Jauh lebih muda daripada kita, ya Allah. Mau kan? Iya. Lihat bagi dia subscribe. Hebat.
diaminkan ya teman-teman. Teman-teman. Suasananya indah sekali, view-nya terbuka. Umi mau nanya, iya, teman-teman juga tentunya seperti ini. Ini tempat yang sangat rekomendasi untuk kita kunjungi bersama keluarga. Bersama keluarga kita bisa dapat santainya di sini, dapat view-nya yang bagus. Coba dengan jiku. Alhamdulillah selamat. Kita sayang, enak gue tak he. Enak. Kok saya dengan jiku saya. Kesara sakit mulai cepat. Masya Allah, disakitkan. Di sendok tak sayang. Halo, Umi. Tenaganya sudah siap. Tanpa gula, tidak tahu siapa yang pesan. Saya sangat bersyukur ini hari ada adikku Ibu Rosna ini. Sini kecil deh. Ada Ibu Rosna ini. Ibu Rosna sini kecil deh. Alhamdulillah, adik Ibu Rosna ini. Jangan. Sangat senang karena kakakku yang satu ini yang jarang-jarang mau ikut. Alhamdulillah hari ini ikut. Demi Umi dengan dua jatipam. Ini juga satu dodonya sibuk. Harus dipaksa, diculik. Diculik dari kesibukannya untuk datang ke sini. Ayah, ya Allah. Kalau tidak minta minum, paksa tidak dapat saya. Oke teman-teman, kita makan siang dulu. Makan siangnya lambat ini, tapi yang tidak apa-apa. Oke, dengan dia. Okay. Ada yang pesankan ini pemirsa? Buah naga tanpa gula ya? Dengan Pak Kamat seleranya sama kayaknya. Alhamdulillah. Ini dengan jiku lebih yang kemarin itu sudah dipulung. Alhamdulillah ya Allah. Empat semuanya. Tidak ada gadget tadi, jadi kami bingung. Baru ada kita mau pesan.
harus banyak. Ini cake tapi puding ya. Cake tapi puding. Sedang itu. Sedangkan namanya sudah tidak ada. Namanya masih mau dikasih-masih di freezer. Kayaknya keras-keras. Kayaknya tadi. Pantas tadi. Kenapa kita duluan? Duluan yang berangkat kok, kenapa? Kenapa dia baru? Katanya tanpa gula tapi ini masih terasa manis. Ini tanpa gula deh, masih terasa manis. Kuenya kuenya kue dan teman-teman yang lain, makasih sudah diberikan kue lantang. Enak manisnya pas ya. Tidak terlalu manis. Tidak terlalu manis. Yang ada kapal yang pernah saya bikin kamplok waktu yang F3 nonton. Nah itu, kita ke situ nanti. Agak-agak jauh keluar kota, di sini. Yang ada kapal itu dengan itu tempatnya itu di sini. Kalian makan yang panggang? Ayam panggang. Di situ tidak ada deh. Dia adanya ikan apa? Tidak bisa kita habisnya kalau kita sudah makan di situ. Ya Allah, satu nih kapan? Kita ini mau bikin gendut atau mau dah? Jangan. Makan juga di situ. Iya makan di situ. Ikan air tawar. Iya ikan air tawar.